belakang yang ramai tidak dapat, tidak melihat Jazarin daripada Syafiq Salih. Memang ramai yang menantikan jaringan yang dilakukan oleh Syafiq Salih. Saya rasa beliau sendiri pun menunggu untuk menjaringkan gol. Apakah kedudukan bermula dari Asaruddin Putra Omar, lontarannya sungguh cantik. Tetapi saya suka dengan ketenangan yang ada kepada Razinawi dan melihat di mana kedudukan Safi dan antaranya satu lopping yang akhirnya dapat ditentukan begitu baik oleh Safi. Bukan senang untuk menjadikan gol seperti apa yang Safi buat ya. Overhead kick dan